Saya menerima duit 500 BR1 Malaysia. Saya telah disuruh bersumpah untuk mengundi BN dalam PRU13 nanti. Sedangkan saya tahu bahawa kerajaan telah lakukan banyak penyelewengan. Macam mana saya nak buat, Ustaz? Dah 3 hari saya tak makan. Atau saya tambahlah. Bagaimana, Ustaz? Baik, penyoal bertanya dia dapat RM500. Hak kita maklum tu lah. Kemudian dia kena bersumpah. Bersumpah akan mengundi pihak yang beri RM500 tu ke dia. Jadi dalam masalah sumpah, kalau kita sumpah benda yang harus, nak buat benda yang harus, nak buat benda yang sunat, jadi wajib kita kena buat. Contohnya dia bersumpah dia nak solat duha esok, dia wajib kena buat. Atau benda yang harus, umpamanya esok sama-sama dia pakai baju putih, esok dia bersumpah nak pakai baju warna coklat, maka harus, jadilah sumpah tu wajib ditunai. Tapi kalau benda yang haram, sumpah itu tak boleh tunai. Sama juga dengan nazar, sama juga dengan wasiat. Begitu juga benda yang wajib, dia bersumpah nak buat benda wajib, aku bersumpah bahawasanya aku kalau esok ada lagi aku nak sembahyang subuh, jadi sumpah gitu. Pasal barang wajib, mudah je sumpah mewajib juga. Gitu juga dengan apa benda dengan wasiat. Panggil belaka anak-anak balik, awak duduk Johor balik, awak duduk apa benda Perlis balik, duduk Sarawak balik, awak duduk Pulau Pinang balik, belaka Kubah Keriang. Nak masing-masing ni nak sengih dah anak-anak balik dah. Ayah nak wasiat ni, dah ayah tanah je, gerang sekotok kasut gerang. Jadi siapa kat ayah, ayah kata dengar belaka dah, ayah nak wasiat ni. Anak-anak senyum merek belaka dah. Nak wasiat gapo ya, kita tak apa, kita buat belaka. Oyak jelah. Dengar molek je sekali hari, dengar molek. Tak apa peluh anak-anak. Oyak anak ayah makan dak dak wasiat mati ayah. Dengar molek kalau ayah mati, ayah wasiat tanang ayah. Jadi wasiat tu tak laku. Walau wasiat, walau bertakak dengan TV3, ambil dengan MP3 sekalipun, tak laku. Kerana barang wajib. Mudah wasiat pun kata nak membusuk kohong nak kena lock gitu. Jadi apabila bersumpah nak buat benda yang haram, maka tak boleh tunai sumpah tersebut. Apa benda di antara benda yang haram? Ialah kita langgar perintah Allah. Kita bersumpah nak langgar perintah Allah, tak boleh tunai. Sepakat ulama-ulama kata haram kita tunai. Nak langgar perintah. Yang antara perintah Allah, Allah kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu menyebelahi orang-orang yang melakukan kezaliman, nanti kamu masuk neraka. Maka dia bersumpah dengan RM500 akan membantu orang-orang yang zalim, maka sumpah dia itu bercanggah dengan perintah Allah, maka sumpahnya jadi sia-sia, tidak wajib ditunai. Kalau tunai dia berdosa, maka dia jangan tunai. Nak yang dia dapat tunai adalah RM500 itu sahaja. Terima kasih. Banyak orang keliru dengan duit RM500 ni. Duit RM500 ni pada ambo dia macam apa? Apa tu? Pada ambo dia macam nak gaya, Ustaz, nak gaya. Ambo kecek sini sana. Tak kenal. Dia macam gaya, orang nak gaya kan. Bila nak gaya, orang nak sembelih ayam tak? Dia nak sembelih ayam, dia kena panggil ayam lah ke mana. Dia tak boleh panggil ayam, mari ayam, ayam mari, ayam tak panggil. Dia kena tabur berah. Ayam pun panggil, kak. Baru tengok orang mana comel, igak, meleh. Buat masuk esok nak gaya. Ini serupa pilihan raya, dia buat gitu juga. Dia tabur, RM500 ni tak? Orang pun mari, mana? Bila? Dia pun tengok, gak, hari ni ambil, 3 bulan lagi dia mari lah, bala dia. Bunyi kata, ada dah mari, ada dah sampai dengan surat income tax ni.
Ah, ketekenus melih itu. Ah, jadi nak mambek jangan siapa kena semleh. Kalau ambek siapa kena semleh mana jadi ayah. Ah, jadi ambek biar jangan dek kena semleh gitu ke Kelantan mana boleh begitu. Ah, ambek kita ambek tapi jangan siapa tertipu. Nah, dia mari kita sambut. Dia balik kita hata. Tapi kita tidak menghina dia tapi dia melihat kemuliaan kita. Ah, gitu tuan-tuan. Boleh tak? Boleh. Boleh gitu. Tunggu gue kena tanya.